الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد أصحاب الكرام tuan-tuan imam tuan-tuan bilal pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan keizinannya kita rapat sama-sama dipertemukan pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 74. Masih lagi di bawah tajuk golongan yang bakal menyesal, iaitu pada bab yang ke-11, orang yang suka melaknat dan mengumpat. Orang yang suka melaknat dan mengumpat. Muka surat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan pula daripada Wadi'ah Al-Ansari, ia berkata, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan sesuatu kepada seorang lelaki dalam bentuk kata-kata nasihat. Kata Saidina Umar, janganlah kamu berbicara mengenai sesuatu yang tidak berguna bagimu. Hindarilah musuhmu serta berhati-hatilah kepada temanmu. Kecualilah yang jujur, sedangkan teman yang jujur itu ialah orang yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, malam ni kita sambung lagi peringatan yang diberikan oleh penulis kitab ini tentang perlunya kita dalam kehidupan ini berhati-hati, khususnya anggota yang bergelar mulut, yang bergelar lisan ataupun lidah. Di mana dalam kisah Saidina Umar ini, dia telah menasihatkan seorang pemuda
yang sekaligus sebenarnya nasihat itu adalah kepada kita juga. Yang pertama dia kata, jangan bercakap sesuatu yang tidak berguna bagi kamu, sesuatu yang tidak berfaedah. Dalam Islam ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita diajar untuk bercakap barang yang perlu sahaja. Benda yang penting untuk kita bercakap, atau kita bercakap benda yang boleh mendatangkan faedah pada orang yang mendengar, barulah kita bercakap. Adapun lain daripada itu, bercakap benda yang tak penting, yang tidak perlu, tak ada kena-mengena, maka yang ini Saidina Umar pesan, tinggalkan, jangan dibuat. Sebab kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi kata, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka kata Nabi, hendaklah dia bercakap benda yang baik-baik sahaja. Ataupun kata Nabi, kalau dia tak reti nak cakap benda baik, Nabi ajar kita diam, itu lebih baik. Sekarang ini tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, pilihan kita ada dua saja. Dalam soal bercakap ini ada dua sahaja pilihan. Kalau nak cakap benda itu baik, kalau benda yang nak dicakap tu tak elok, pilihan kedua adalah diam. Itu saja. Nampak macam senang tapi susah. Sebab apa saya kata susah? Sebab fitrah manusia ni dia suka bercakap. Dia tak cakap ni dia macam boleh bawa kepada demam. Dia boleh jadi tak ketahuan tuan-tuan bila tak boleh bercakap ni tak. Kadang-kadang banyak yang kita cakap ni benda yang bukan-bukan. Benda yang tak berkait pun dengan kita, dan lebih buruk lagi benda tu tak penting pun bagi kita. Lainlah kalau kita bercakap benda yang boleh memberi pengajaran, boleh memberi keinsafan, boleh mendatangkan manfaat pada masyarakat ke, itu okey lah. Kan? Tapi kadang-kadang orang cakap ni bukan-bukan tuan-tuan. Bercakap pula mendatangkan dosa, bercakap pula melanggar perintah agama, melanggar perintah-perintah Allah, bercakap pula benda yang berkait dengan mengumpat, dengan menghina, mengata ke orang, dah kemudian mengecam, itu yang banyaknya, dan itu yang seronok tuan. Dia bercakap ni seronok, cerita pasal orang, tu best. Katalah kita pergi ziarah rumah kawan lah. Kita pun duduk, dia pun tuang air sirap, dia bancuh sirap, dia hantar ke depan, minum sama-sama. Cuba sambil minum tu sembang kisah Nabi, berasa macam best tuan. Cerita kisah Nabi lah. Confirm habis air sirap, minta dingin dulu, balik terus tuan. Pasal tak best kan. Tapi kalau bercerita pasal orang lain, itu 2 jam tuan air sirap, 2 jam setengah tak balik lagi lah. Dia biasa gitulah. Jadi tuan-tuan, mulai saat ini kita jagalah,
kita punya lisan, pertuturan, percakapan, termasuk hari ini penulisan. Sebab percakapan kita sudah ditransfer kepada penulisan. Kita type di Facebook, kita post dekat Instagram lah. Itu semua penulisan. Yang terbit juga daripada hati kecil manusia. Jadi Saidina Umar pesan, nombor satu kata Saidina Umar dalam pesanan tadi, jangan cakap hal yang tidak ada guna, yang tak ada manfaat, yang tak ada faedah buat diri kita, lebih baik diam ajalah. Ha, kan? Lebih baik diam, tuan-tuan. Tak, kalau tak tahu apa benda, lebih selamat, lebih baik kita mendiamkan diri. Itu lebih lebih cantiklah. Dan yang kedua, Saidina Umar pesan, hindarilah musuh. Maknanya jangan cari pasal. Kita ni jangan cari pasal dengan orang. Kita ni jangan cari pasal dengan manusia. Jangan cari gaduh, jangan cari musuh. Janganlah balah dah. Cari gaduh. Saidina Umar pesan, jangan cari musuh. Hindarilah musuh. Jauh-jauhkan diri daripada musuh. Macam tu. Tak usah cari pasal dengan orang lah. Kadang-kadang manusia ni dia memang macam tu. Duduk tak duduk, fikir besok nak bergaduh dengan siapa. Banyak kerja lain, tuan-tuan. Kita ni banyak kerja lain. Jadi tuan-tuan, tak usah kita cari bala, tak usah cari gaduh, jangan cari musuh. Islam ajar kita apa? La tatamannau liqa'al adu. Nabi ajar kita jangan bercita-cita mencari musuh. Jangan bercita-cita mencari musuh. Nabi kata jangan suka cari gaduh, jangan suka cari musuh, berbalah dengan orang. Kan? Dengan kawan berbalah, dengan jiran berbalah, dengan AJK masjid berbalah, semua kita nak bergaduh. Ada orang dia punya hobi dia gitu, seronok bergaduh dengan orang. Nabi kata la tatamannau liqa'al adu. Jangan cari musuh, kata Nabi. Jangan bercita-cita mencari musuh. Tetapi kata Nabi, fa iza laqitumuhum fasbutu. Tapi kata Nabi, kalau kamu bertembung dengan musuh, jangan pula lari. Kaedah dia gitu. Nabi ajar jangan cari musuh. Tapi kalau dah bertembung, beradab dengan musuh, jangan cabut pula. Yang banyak macam tu lah kot tu. Depan bergegar, jumpa musuh, cabut. Orang kata sembang kencang ni. Dah. Jadi tak sahlah tuan-tuan, biarlah kita hidup ni aman damai, jangan cari gaduh, banyakkan kawan daripada musuh, kan? Itu yang nak menolong kita besok. Jadi ingat, itu nombor dua. Yang ketiga, kata Saidina Umar tadi, berhati-hatilah dengan teman kamu kecuali yang jujur, kerana yang jujur itu, kata Saidina Umar, itulah mereka yang takut kepada Allah. Jadi dalam soal berkawan ni kena berhati-hati, berwaspada. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi pun, Nabi dah pesan tentang kaedah berkawan. Nabi kata berkawan dengan orang yang baik,
adalah seperti kita berkawan dengan toke minyak wangi. Kalaupun kita tak sewangi toke itu, tapi tempias wangi itu melekat juga dekat baju kita. Dan sebaliknya, kata Nabi, contoh orang yang berkawan dengan orang jahat ni macam kita berkawan dengan tukang welding, orang kerja welding. Kalaupun baju kita tidak berlubang teruk macam toke welding, berlubang sana berlubang sini kena percikkan api tu, tetapi kata Nabi, baju kita pun ada juga berlubang sikit-sikit kena percikkan api itu. Jadi tuan-tuan, carilah kawan yang baik. Kawan yang jahat ni, maksud saya jahat ni bukanlah jahat teruk sangat tuan. Kawan-kawan kita nakal-nakal ni boleh kita kawan tak? Tapi biar kita yang, orang kata apa, kita yang boleh handle dia, jangan dia handle kita. Ha, itu masalah. Kita kawan ni semua tuan-tuan, kita kawan semua. Kawan-kawan kita yang semayang pun ramai, yang tak semayang pun ada. Yang tutup aurat pun ramai, kawan-kawan kita yang geng seluar pendek pun ada. Tapi kita kawan. Sebab di celah kita berkawan dengan orang-orang yang macam ni, yang kadang-kadang tak semayang, kadang-kadang dia dah aurat, kadang-kadang tak puasa Ramadan, di celah itulah kita nak himpit sikit, kita nak pesan-pesan tentang agama. Saya beberapa tahun dulu, 10 tahun, 8 tahun dululah kot, lama dah. Setiap minggu, hampir setiap minggu kami ada main bola sepak. Bola sepak bukan futsal, bukan bola-bola padang, sebelah-sebelah ni. Main di padang Greenwood. Jalan nak masuk ke Taman Melewa. Setiap hari Ahad pagi kita main sampailah pukul 11 macam tu lah, 10 lebih 11. Jadi yang datang ni tuan-tuan, bukan geng masjid, geng budak-budak muda pun datang. Datang pakcik, oh, dia panggil pakcik tu yang lemah. Kalau dia panggil abang boleh tahan gitu kan. Dia kata, pakcik kami nak join boleh tak? Tengok seluar pendek tu kan, boleh? Tak ada masalah, masuk. Jangan kita halau dia tuan. Dia seluar pendek tak? Tak apa, masuk je. Main. Tak kisah, main. Sebab kita punya sistem, habis je main, rehat-rehat sebelum balik, tazkirah. Tuan-tuan, tazkirah. Kita tazkirah dulu tak? Kita ceritalah pasal kesihatan. Islam ajar kita jaga kesihatan, bersenam, boleh bersukan, tak ada masalah, boleh main bola. Lepas tu kita selit sikit. Adik-adik yang datang hari ni, terima kasihlah sudi join kami otai-otai pakcik-pakcik ni. Tapi kalau minggu depan datang lagi, cantik lah. Boleh pakai tracksuit yang labuh sikit ke. Slow-slow kan. Tarbiah. Dan bila kita cakap macam tu, kita ingat diorang tak datang dah kan. Makin ramai pula. Dia seronok kan. Selain exercise berpeluh semua, ada sedikit pengisian tu. Sebab pengisian kita santai tuan-tuan. Bukan kita bantai kau-kau punya, bukan. Kan? Dia duduk je lepas main tu, ni adik seluar pendek ni nak masuk neraka. Bukan. Kalau macam tu lari budak-budak tu. Tak. Jadi boleh kawan, boleh nasihat, pelan-pelan lah. Sebab manusia ni tuan, fitrah dia lembut. Jiwa dia lembut lah. Lainlah kita dah nasihat berminggu-minggu berbuih-buih, dia tak dengar, tu baru kasar sikit. Takkan hari pertama datang serah diri kita tibai dia cukup-cukup, tak boleh lah. Itu maknanya kita pula tak cerdik, tak bijak dalam berdakwah. Jadi Saidina Umar pesan, berhati-hati dalam berkawan.
Sebab benda-benda macam ni tuan, kawan-kawan ni kadang-kadang memanglah jenis dia pun macam kita juga. Saya percaya tuan-tuan ada grup dalam WhatsApp, grup kawan sekolah rendah, kawan sekolah menengah, member universiti dulu, alumni, mesti ada punya. Cuba tengok dalam tuan-tuan, semua dah tua-tua lah, tapi kepala jenis masuk air juga kan. Jenis perangai lama tu dibawa dah sampai ketua ni tak? Itu kawan-kawan kita lah. Jadi tak boleh nak left group, jangan left group. Kita yang faham agama sikit-sikit ni, duduk diam-diam dalam tu. Bagilah tazkirah sikit. Remind-remindkan sikit, ni Zuhur dah nak masuk ni, jom kita sama-sama standby nak solat kejap lagi. Cukup lah. Benda tu tuan-tuan, berkesan. Benda tu berkesan. Saya dah banyak dah jumpa dan ada kawan-kawan yang minta pandangan kan. Dia kata, ustaz, saya duduk dalam grup tak boleh tahan lah ustaz. Kadang-kadang geng-geng grup ni yang bukan-bukan gambar dia hantarnya, mencarut lah itulah ini. Saya rasa nak left. Saya kata, akak jangan left dulu. Perempuan. Tapi dia duduk dalam geng bekas universiti dia tak? Geng lelaki perempuan. Merapu lah dalam tu. Saya kata, akak jangan keluar. Akak duduk dan diam. Nanti akak buat macam ni. Dekat nak masuk azan, bagi tahu, jom, assalamualaikum semua sahabat, jom kita standby dekat nak Zuhur dah ni. Macam tu kan. Lepas tu kalau ada apa-apa poster Islamik sikit, sesekala tembak dalam grup. Lepas sebulan jumpa balik tuan, muslimat tu kata ke saya, dia kata, ustaz, mujur saya tak keluar ustaz. Alhamdulillah ustaz, dah slow sikit. Nampak yang merapu tu dah slow sikit. Okey. Jadi kita ni ada peranan nak bantu, nak selamatkan kawan-kawan kita. Kalau kita keluar grup, kita yang aman damai, yang dalam tu huru-hara juga, tak ada siapa nak menegur pula. Jadi konsep dia begitulah lebih kurang tuan-tuan. Maknanya boleh berkawan, tapi kita kena pandai handle. Biar kita yang menguasai, jangan kita dikuasai. Kalau contohlah kita berkawan dengan orang tak semayang, tiba-tiba kita pula tak semayang, itu masalah. Jangan sampai macam tu tak. Biar kita tukar kawan kita yang tak semayang, pelan-pelan dia semayang. Itu baru cantik. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu yang Saidina Omar pesan. Dia kata dengan kawan ni kena hati-hati, kecuali yang jujur. Sebab kata Saidina Omar, yang jujur itulah yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang takut dengan Allah. Kita ni tuan-tuan, kalau dapat kawan-kawan yang takut dengan Allah ni, seronok. Dapat kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang beriman, yang selalu mengaji apa semua ni, seronok kita kan. Sebab dia ingatkan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita terlajak, dia remindkan kita, kita tersilap, dia betulkan balik. Ini yang Nabi kata, bertemu dan berpisah kerana Allah. Jiwa kita terikat dengan kawan kita tak? Sebab dia jenis baik. Tapi saya tak kata salah kita kawan dengan orang yang nakal-nakal. Boleh kawan. Kalau kita biarkan dia, siapa nak menolong pula kan? Jadi kita pakat-pakat bantulah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita sambung lagi. Dan daripada Nabi SAW, diriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk tempat di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia atau ditinggalkan oleh manusia kerana takut dengan kejahatannya. Ini orang yang paling keji lah. Orang yang paling hina di akhirat besok,
bila di dunia ni orang takut ke dia kerana jahatnya dia. Ini manusia yang malang lah tuan-tuan. Orang jadi takut pada si Polan ni sebab si Polan tu terlalu jahat. Sampai orang takut dengan dia. Contoh yang paling senang kita ambil adalah Firaun. Rakyat Mesir purba pada masa itu tuan-tuan sangat gerun dengan Firaun. Sangat takut, bukan takut apa, takut kejahatan dia tu. Bila rakyat Mesir tak dengar perintah dia, dia bunuh. Itu yang orang takut. Dia punya kejahatan dia tu sampai level faqala ana rabbukumul a'la. Firaun kata, akulah Tuhan yang paling tinggi. Itu level kejahatan yang paling maksimum. Dia mendakwa dia menjadi Tuhan. Jahatnya Firaun sampai dia expose diri dia menjadi Tuhan. Dia declare diri dia jadi Tuhan. Benda yang makhluk lain tak pernah dan tak berani buat. Sehingga diceritakan dalam kisah, bila Firaun mengaku jadi Tuhan, Iblis pun terperanjat. Iblis pun pergi berduyun jumpa Firaun, tabik spring, salut. Dia kata, wahai Firaun, kami syaitan pun tak berani mengaku Tuhan. Kerja kami hasut orang jangan sembah Tuhan. Tapi kami nak mengaku jadi Tuhan, pakai dak memang tak ada. Itu yang Iblis terperanjat tuan-tuan. Firaun boleh mengaku jadi Tuhan, Iblis pun takut. Iblis ni salah dia, dia tak dengar perintah Allah aja kan. Dia tak sujud pada Nabi Adam. Dia langgar perintah Allah, itu aja. Dia bukan mengaku jadi Tuhan, tak ada. Yang mengaku jadi Tuhan ni manusia, nampak? Dahsyatnya manusia berbanding Iblis. Manusia boleh pergi lebih tinggi makam tuan-tuan daripada Iblis. Bila dia mengaku jadi Tuhan. Allahu Akbar. Jadi orang Mesir takut dengan Firaun sebab kejahatan Firaun. Dia nak bunuh anak lelaki, dia biarnya anak perempuan hidup. Itu SOP yang dia keluarkan masa dia mimpi tu. Jadi orang Mesir pun nak takut dah nak beranak. Semua pakat-pakat sembunyi. Jadi sebab itulah, termasuklah kalau kita cerita pasal Abu Jahal, Abu Lahab pada zaman Rasulullah juga digeruni kerana kejahatan mereka. Mereka seksa sahabat Nabi yang mulia. Kan? Mereka tak bagi peluang Nabi nak berdakwah. Jahat puak-puak ni. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita gunakan nikmat kehidupan kita ini untuk melakukan kebaikan. Untuk kita buat benda yang baik-baik dalam hidup kita. Jangan kita langgar perintah Allah tuan-tuan. Tak ada untungnya orang yang langgar perintah Allah. Tetapi orang yang sentiasa taat, yang sentiasa patuh pada arahan agama, Allah akan jaga dia. Allah akan pelihara dia. Termasuk Allah memberi ketenangan dalam jiwa dia. Allahu Akbar. Kita ni tuan-tuan, Allah uji macam-macam bentuk. Kita di Malaysia ni dalam seminggu dua ni macam ni lah. Sekejap hujan, sekejap lebat, sekejap panas kan. Kita tengok sehari dua ni di luar negara banjir besar tuan-tuan. Dekat Pakistan banjir. Di isytihar darurat sebab banjir dia sangat luar biasa. Dah mengorbankan ribuan nyawa. Kita hujan je tuan-tuan. Boleh datang masjid lagi. Alhamdulillah. Boleh buat kerja harian macam biasa lagi. Walaupun kadang-kadang
jiwa kita ialah tak berapa nak tenang kadang-kadang kan, biasalah tu. Tapi yang penting kita balik pada agama, tuan-tuan, kita dengar perintah Allah Rasul, kita taat, Allah akan jaga kita. Dia dalam hidup ni ikut dia perintah agama itu je, tuan-tuan. Jangan susah-susah. Jangan kita memikir benda yang jauh, memikir benda yang tak berlaku, memikir benda yang belum wujud. Itu yang nak memeningkan kepala kita. Ada orang dah mikir agak-agak besok banjir, ustaz. Besok tu besok punya cerita, tuan-tuan. Kita ni tengah duduk pukul 8 lebih, 8.30 dekat dalam masjid ni. Ini masa kita memikir apa yang sedang kita buat sekarang ni. Hak besok ke minggu depan ke 10 tahun lagi tu biar dulu, tuan-tuan. Bila serabut memikir benda ke depan yang belum pasti jadi ke tidak, itu yang jadi pening kepala. Dia tanya kita, ustaz, rasa-rasa Dajjal turun bila, ustaz? Ha, tanya kat ustaz. Ustaz manalah tahu, tuan-tuan. Tunggu je lah dia keluar besok, adab je lah. Itu je. Sementara dia belum keluar ni, buatlah preparation yang terbaik, kan? Yang Nabi kata banyakkan berzikir, banyakkan selawat, jaga iman. Itu je lah. Tak usah mikir bila dia nak keluar, lantak dia lah. Dia nak keluar bila tak? Esok dia keluar, kita hadap je lah. Apa nak buat? Daripada memikir agak-agak buat teori pula, 2029 dia keluar, tak payah, kan? Buat sakit kepala otak aja. Tunggu dia keluar besok, dia keluar kita hadap. Belum keluar, buat cara belum keluar. Itu je senang. Tapi sebab manusia kadang memikir terlampau jauh, tuan-tuan. Jauh dia fikir. Dia duduk Malaysia dah. Lepas tu dia tanya kita, ustaz, kalaulah Kaabah tu runtuh macam mana cerita ni? Dia duduk sini ni, Kota Damansara, yang tak ada Kaabah kat sini. Lepas tu dia tanya, ustaz, kalau Kaabah tu roboh macam mana, ustaz? Tunggu dia roboh dulu. Kok ia nak roboh lah, kan? Tapi mungkin tak roboh kot. Itu rumah Allah, Allah akan jaga. Tapi yang kita pula berserabut otak memikir, kita duduk Kota Damansara, lepas tu dia memikir macam mana nasib bekas Perdana Menteri yang kena masuk penjara tu, ustaz, eh? Sian kat dia. Biar kat dia lah. Dah hukuman dia begitu, tak tahu betul ke tidak, wallahualam lah. Tapi dah itu hukuman dia, kita doa lah yang baik-baik, sudah. Kita nak sedih, sedih lah, kan? Nak simpati, simpati lah, atas dasar kemanusiaan. Tetapi kita pula tak tidur malam memikir agaknya dia makan ke tidak. Itu bukan kerja kita, tuan. Banyak benda lain nak dipikir, tuan. Allahuakbar. Dah. Jadi hadap apa sahaja yang ada. Yang sekarang ni kita tengah hadap, tengah hujan kat luar tu, itu kita hadap. Yang besok belum tahu apa cerita, besok punya cerita, tuan. Jangan pening-pening kepala kita. Baik. Sambung lagi. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku dimi'rajkan, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, aku melalui, kata Nabi, satu kaum yang memiliki kuku yang dengannya mereka menggaru-garu muka dan dada mereka. Nabi kata, malam Mi'raj aku jumpa satu kaum yang kaum itu dia ada kuku yang sangat panjang. Kuku lah, kuku tangan ni. Apa kerja dia? Kerja dia garu muka dan dada. Dia menggaru tak berhenti 24 jam sampai rosaklah badan-badan. Maka kata Nabi, aku bertanya, siapakah mereka itu, wahai Jibril? Siapa dia ni puak-puak yang garu muka dengan kuku dan juga dada mereka? Lalu dijawab oleh Jibril alaihissalam,
Mereka adalah orang yang memakan daging manusia dan melakukan pelecehan terhadap kehormatan mereka. Yang memakan daging maksud dia yang suka mengumpat, kan? Yang suka menghina, mengumpat dan melakukan pelecehan ni makna menghina lah. Menghina orang. Kita ni tuan-tuan jangan buat benda tu. Mengumpat ni kena elak lah. Dan yang kedua, menghina. Menegur boleh. Tegur memang kena tegur, kan? Tak kira lah orang tu orang biasa ke, dia ustaz ke, dia tu imam ke, dia menteri ke, dia artis ke, dia baru nak mengaku jadi artis ke. Kalau benda salah, kita tegur. Tapi tegur bukan cara menghina, bukan. Tegur cara hikmah. Tegur cara baik. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Tuhan kamu dengan bijaksana. Maknanya dengan hikmah, dengan kata-kata yang terbaik dan menggunakan nasihat-nasihat yang terbaik. Itu kaedah menegur yang Islam ajar pada kita. Azan. Sini. Baik, jadi maknanya tuan-tuan, itu kaedah yang terbaik. Tak, kita nak tegur, nak menasihati dengan hikmah, bijak, cerdik. Bukan main balon, bukan sampai menghina, menjatuhkan maruah dan seumpama. Islam ni dia ada kaedah, bukan tak boleh tegur, boleh tegur. Dan yang menegur pula, jangan rasa dia lebih hebat dari yang ditegur. Itu pun salah juga, kan? Kita tegur orang, kita pun bangga, wah aku memang power lah daripada dia. Jangan. Dan yang ditegur mestilah berusaha berlapang dada menerima teguran tersebut. Itu kaedah. Tak. Jangan ada kesombongan, jangan ada rasa ego, jangan ada rasa hebat. Nanti tuan-tuan tak sampai ke mana teguran tu. Nanti dia akan stuck di tengah-tengah. Tak. Yang menegur pun rasa bangga tak ketahuan, yang ditegur pula belagak tak boleh terima teguran. Jadi tak ada point dekat situ lah. Ya? Baik, kita bagi laluan azan sekali. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله
La hawla wa la quwwata illa. La hawla wa la quwwata. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabbaha zihda wa kitab wa sallallahu wa sallata wal fadila wa ba'asullahu maqamu mahmur wa sallata innaka la tukhliful mi'ad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, insyaAllah kita sambung huraian kita sedikit lagi insyaAllah. Baik, jadi itu yang saya sebut sebelum azan tadi, maknanya boleh menegur tapi biarlah kaedah yang terbaik, yang lembut, kaedah yang agama izinkan, dan menegur ni dengan niat untuk menyayangi, bukan kita membuat penghinaan. Baik, saya sambung sikit bacaan dalam kitab. Manusia yang paling buruk perangainya adalah tukang bohong yang selalu berkeliling untuk menyebarkan ceritanya yang bohong dan membiarkan keburukan saudara-saudaranya. Ini antara orang yang buruk perangai dia, yang suka bawa cerita yang tak betul, bawa kabar angin, bawa fitnah, bawa cerita palsu, bawa benda yang tak betul. Sedangkan kita yang menerima berita ini, Islam dah ajar dah kita, fatabayyanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepada kamu orang fasik yang membawa satu khabar berita, Allah kata tabayyun dulu. Fatabayyanu makna semak dulu, selidik dulu, kaji dulu kesahihan berita itu. Apatah lagi zaman yang kita duduk sekarang ini, zaman viral, zaman canggih, orang boleh edit badan lain, muka orang lain, senang je orang buat sekarang. Apps pun ada tuan-tuan, tuan-tuan boleh buat kan. Muka tuan-tuan, badan pinjam badan Cristiano Ronaldo, boleh? Tapi macam tak padan je lah. Kan, ini zaman yang kita duduk ni, zaman yang orang pandai edit, orang boleh adjust. Eh, macam-macam lah tuan-tuan, na'udzubillah. Tak, kita minta lindung dengan Allah, mudah-mudahan kita dihindar daripada fitnah-fitnah akhir zaman begitu. Wal'ayazubillah. Jadi orang yang buruk perangai ni, kata penulis kitab ni, yang suka bawa berita yang pelik-pelik, termasuk orang yang merosakkan keharmonian suami dan isteri. Ini pun penyakit juga ni. Dia tak boleh tengok pasangan tu bahagia. Dia tengok pasangan tu bahagia, dia kata macam-macam. Dia kata, alah, ini semua berlakon je ni, kan? Tak, kenapa yang kita nak mesti ada iri hati macam tu? Kalau tengok orang yang couple ke, masuk couple ni, suami isteri berjalan, dia pegang tangan ke apa kan, dengan anak-anak, nampak kemesraan, patutnya kita tompang gembira, tompang seronok,
seronok tengok keluarga orang bahagia. Ha, yang ini tak, aku tak bahagia, orang lain tak boleh. Ha, dia pegang prinsip apa benda pun tak tahu. Kan? Kalau aku tak boleh bahagia, orang lain jangan haraplah nak dapat kebahagiaan tu. Apa kena mengena dengan orang pula kan? Kitalah orang lain tu biar kat dia. Ha, tapi bila hati tu ada penyakit lah. Hati tu ada masalah, itu yang nak jadi susah. Jadi tuan-tuan, mana-mana yang kita tengok berkeluarga, suami isteri, beranak pinak, kita doakan. Doakan mereka yang baik-baik, tuan-tuan. Jangan doa yang tak baik. Kadang-kadang kita tengok orang tu bahagia. Bahagia ni bukan nak nanti mesti ada anak, tuan-tuan. Dah. Ada orang, Allah belum takdirkan zuriat, dah mungkin 10 tahun, 20 tahun kahwin, bahagia. Tak ada masalah. Tak pernah bergaduh suami isteri. Okey je. Ha, kan? Kadang kita yang ada zuriat ni wara pula. Ada orang, saya tengok baru ni dalam TikTok live. Masa kali pertama saya tengok tu, saya kata hebat kat kawan ni. Dia live duduk atas kursi, depan dia tiga orang perempuan. Duduk dekat-dekat keliling. Oh, saya kata ni bini dia kot ni. Tiga bini kan. Buat live sekali, dia suami tiga bini. Lepas tu orang tanya dalam komen, abang bini tiga ke? Bini dia tolong jawab, taklah, empat. Yang masuk kamera tiga. Yang seorang dah tidur. Masa dah pukul 11 malam kan. Ha, bini pertama dah tidur, tinggal kami ya, tiga orang dengan cik abang ni. Ada komen yang positif lah kan, yang baik-baik. Yang mengeji pun banyak lah tuan-tuan. Alah, dia kata nak menunjuk lah tu. Ha, nampak? Manusia ni tak tahulah apalah isi perut dia tuan. Orang tu buat live, kadang-kadang dia nak kongsi pengalaman hidup. Dia nak share macam mana dia boleh dapat berpoligami dengan baik, isteri yang baik-baik. Dia nak share. Tapi orang ni kadang cepat benar negatif dia. Jangan kata orang live duduk tiga bini macam tu. Saya live macam ni pun kena maki kan? Kena kecam juga. Kita buat live ceramah kuliah pun kena maki hamun. Ha, jadi akhir zaman ni orang tak boleh jaga mulut. Masa tengok tu tangan dia lah tak boleh tahan kan. Dia nak type je. Dia nak komen yang negatif. Dia nak bubuh juga ustaz tak? Dia nak tibai juga ustaz. Jadi nak buat macam mana tuan? Biarkan je lah. Kan? Mana kita boleh sekat, kita sekat. Mana kita boleh blok, kita blok. Yang terlepas tu, kita doa yang baik-baik je lah. Betul lah kata Saidina Ali kan? Kita nak setuju dengan semua orang, puas hati dengan kita, satu masa serentak, memang tak dapat lah. Itu benda yang sangat mustahil, kata Saidina Ali. Bila mana kamu mengharapkan semua orang setuju, semua orang puas hati dengan kamu serentak dalam satu masa, memang tak dapat tuan-tuan. Kita jadi AJK, jamaah setuju dengan kita kan, semua setuju, tak ada yang melawan. Tak dapat tuan-tuan, mesti ada yang cari pasalnya. Yang tak puas hati punya kan. Saya tahu lah pasal saya pun pernah jadi nazir masjid tu. Lalang dengan saya kena buang tu. Ha, lagi best yang tu. Masjid saya tu. Masjid saya tu maksud dia masjid yang saya dilahirkan di kampung tu. Lah kali masa PKP 2 tahun lepas 2020, jadual saya tanpa sepatah pun AJK tu maklum ke saya, tahu-tahu masuk ustaz lain. Saya pun tengok ni jadual aku pasal apa ustaz ni masuk, tak apalah. Bulan depan tengok sama gak kejadian dia. Ustaz yang sama juga. Saya tak salahkan ustaz tu kan. Masuk bulan ketiga sama gak. Saya tanya AJK lama yang dah kena resign, yang dah kena buang kan. Saya kata mana jadual saya hilang ni. Lah dia kata ustaz tak faham ke?
itu tandanya ustaz akan disingkirkan. No. Kan? Aku redha jalan tuan, nak buat macam mana? Itu masjid kampung lahir kita sendiri. Kan? Tapi tak heranlah, Nabi pun lahir Mekah, Nabi kena halau tuan. Tapi kita ambil kaedah gitulah. Ada hikmah, ada kebaikannya mungkin dari sudut lain kan. Kita tak tahu, ini kerja Allah tuan. Tapi selagi ada ruang dakwah, kita buat lah. Masjid sana buang, masjid sini ambil, tak ada masalah pun. Kan? InsyaAllah rezeki Allah tu luas kan. Yang penting dakwah kita jalan. Tutup masjid, kita buat live. Apa ada masalah? Macam zaman-zaman PKP dulu kan, masjid tutup pun semua, boleh je kita buat live pun semua dah. Dakwah tu jalan tuan-tuan. Baik, akhir sekali disebut, dan manusia yang buruk perangai juga orang yang saling membangkitkan kedengkian. Dia dengki pada orang yang saling kasih mengasihi, orang yang hidupnya harmoni, tiba-tiba kita timbulkan kedengkian, kita hasut orang. Ini semua perangai yang tak baiklah tuan-tuan, perangai-perangai yang hodoh, yang tidak elok. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa yang paling penting yang kita nak ingatkan bersama, saya nak habiskan tuan-tuan pada malam ni dengan satu firman Allah. Surah Qaf ayat 16. Surah Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Jadi kita ni nak lari mana tuan-tuan? Allah kata kami yang buat engkau wahai manusia, dan kami tahu apa yang dibisikkan dalam hati kamu. Belum cakap lagi, baru terlintas, baru berbisik, Allah dah tahu siap dah. Sebab apa? Sebab dia yang buat kita. Kan? Sebab dia yang ciptakan manusia, dia tahu isi perut kita. Dan Allah ingatkan kita, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah kata, aku sebagai Tuhan sangat dekat dengan kamu, lebih dekat daripada urat leher kamu sendiri. Ulama bincang, benda yang paling dekat dengan kita ialah urat leher kita ni. Antaranya urat leher yang ada kat leher kita ni, Allah dengan kita lagi dekat daripada itu tuan-tuan. Tak boleh lari kita. Jadi oleh kerana itu, apa yang paling penting untuk kita hari ini adalah yang pertama sekali tuan-tuan, memastikan segala tutur bicara kita, penulisan kita adalah yang baik-baik, yang boleh memberi manfaat. Orang kata berfikir dulu sebelum nak tekan button enter tu, ataupun nak tekan button post tu, fikir dulu. Ni kalau aku post kan benda ni jadi apa tak? Boleh datang dosa ke pahala? Fikir dulu. Kalau rasa pahala, tembaklah, post lah. Kalau rasa dosa, delete aja, tak payah post. Senang aja tuan. Tapi gatal juga dia nak post, kan? Nak menimbulkan satu suasana yang tak baik, akhirnya komen dalam tu pula bergaduh-gaduh. Udah siapa pula nak menanggungnya tu? Kita lah yang jadi punca. Jadi ingat, benda ni bukan kecil tuan, benda ni besar. Dan yang kedua, muslimin muslimat, selagi kita masih ada nyawa, selagi masih hidup, gunakan nikmat hidup untuk mengabdikan diri kepada Allah.
untuk beramal dengan ajaran agama yang sempurna, yang terbaik, yang mampu kita buat, insya-Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kesimpulan malam ni, jangan tinggalkan majlis-majlis ilmu. Walau di mana saja kita berada, apa situasi sekalipun, apa keadaan sekalipun, mengajilah tuan-tuan. Dengarlah kuliah walau sejenak, walau sekejap, walau sedikit. InsyaAllah Allah akan bagi petunjuk, Allah bagi hidayah kepada kita semua, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Saya berhenti sekadar itu dulu untuk malam ini. Terima kasih pada muslimin muslimat yang hadir dalam masjid Kota Damansara pada malam ini. Dan terima kasih banyak 300-400 orang yang menonton live kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk, Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan sebelum saya tangguhkan majlis pada malam ini, 1 minit saja tuan-tuan, 1 perkongsian. Saya ulang balik, insya-Allah saya akan bawa 1 rombongan ataupun jamaah menunaikan umrah pada bulan Disember nanti. Pada bulan 12, bertarikh 15 sampai 26 Disember. Jadi kalau ada tuan-tuan yang mungkin bercadang, yang merancang nak pergi umrah tapi belum decide nak pergi dengan mana-mana, kalau rasa teringin nak pergi dengan saya, dipersilakan. Ataupun kalau tuan-tuan nak pergi dengan mana-mana ustaz lain pun, bismillah, dipersilakan. Tak ada masalah. Yang penting kita pergi dengan ustaz-ustaz yang kita kenal, supaya orang kata tak mudah ditipulah. Macam mana kekeh yang berlaku sebelum daripada ini. Jadi tarikhnya 15 sampai 26 Disember, 12 hari 10 malam. Harga lebih kurang 8,000 lebih ke 9,000 lebih sikit. Kita duduk hotel di Mekah ni yang paling depan sekali lah, Royal Sofa Orchid, dekat Menara Jam tu. Dan kita duduk di Mekah 5 malam, dan 1 malam yang terakhir, malam ke-6, kita akan bawa tuan-tuan tidur di Taif. Kita akan naik ke Taif sebelah siang tu, lepas subuh kita jalan pergi Taif sampai malam. Malam tu kita tidur dekat Taif, sejuk sikit lah ya, sebab musim sejuk. Dan kemudian besoknya kita turun naik bas, kita pergi ke Jeddah, dan kita akan berangkat ke Madinah menaiki kereta api laju. Kita naik train 2 jam 45 minit. InsyaAllah, biiznillah, kita sampai ke Madinah. Dan di Madinah, kita akan duduk selama 4 malam. Kemudian kita akan balik ke Malaysia. Itu lebih kuranglah dia punya tentatif dia. Dan kalau ada tuan-tuan yang teringin ke apa, boleh WhatsApp lah pada saya, 019-243-7476. 019-243-7476. Nama saya Ustaz Rahim Nasir. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقسوما ولا تجعل اللهم فينا
syaqiyan wala mahruman wala matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.